Bangkitkan semangat pencaksilat, ribuan orang ikuti pagelaran seni ibing pencaksilat di Kota Banjar. Kegiatan ini tercatat dalam Museum Rekor Indonesia sebagai pagelaran seni ibing pencaksilat peserta terbanyak. 10.000 peserta dari perguruan pencaksilat di seluruh Jawa Barat, mulai dari anak-anak, remaja, hingga dewasa, mengikuti pagelaran seni ibing pencaksilat di lapangan sepak bola Gelora Banjar Patroman, Banjar. Tak terkecuali turut berpartisipasi juga 25 peserta difabel. Usai upacara pembukaan, ribuan peserta secara serempak memperlihatkan gerakan ibing pencaksilat yang menarik sambil diiringi musik khas. Kegiatan ini tercatat dalam Museum Rekor Indonesia atau MURI, kategori pagelaran seni ibing pencaksilat peserta terbanyak. Di mana hari ini dalam penyelenggaraan Pasanggiri tahun 2023, salah satu rangkaian acaranya para peserta melakukan gerak ibing silat yang diikuti oleh jumlah peserta yang terbanyak. Oleh karenanya, MURI mencatat ini sebagai kriteria yang terbanyak di Indonesia. Ya, rekor MURI ini kami selenggarakan sengaja untuk membangkitkan motivasi para penggiat pencaksilat. Karena PPSI ini dari mulai anak usia dini, kemudian anak-anak, remaja, dewasa, kemudian kakek-kakek, nenek-nenek yang sudah tua semua juga masih menyukai pencaksilat. Bahkan kami sengaja saat ini juga membawa yang difabel untuk menunjukkan bahwa pencaksilat di PPSI ini untuk seluruh kalangan. Kegiatan Rekor MURI ini dilangsungkan untuk membangkitkan motivasi pegiat seni pencaksilat agar tetap menjaga seni warisan leluhur. Deden Rahadian, Banjar.